kontrol CNC dan 3D printing teknologi bersama komuniti Taman Makan Jaya dan MCP Resources Sendirian Berhad. Okay, hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan Encik Mat Syukri juga untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Pada hari ini kita akan buat lawatan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang melihat
sendiri macam mana produk yang dihasilkan bisa selain daripada diri meeting lah. So kita boleh start kolaborasi daripada situ lah untuk membuat produk kita yang sendiri. Saya rasa ini satu permulaan yang baik. Kita bagi pada yang asas dahulu dan kemudian kita tengok daripada situ untuk kita mulakan produk komuniti kita sendiri lah. Kita dapat dijual keluar dan dapat generate income. Yang itulah aja besar kami sebenarnya pada masa akan datang. So pada awalnya kita bagi pendedahan awal dengan ilmu-ilmu asas, dan untuk seterusnya pihak komuniti sendiri boleh mengembangkan lagi produk-produk dengan kerjasama MCP Resources dan dapat generate income untuk komuniti Batang Jaya. Dan saya terima kasih juga kepada AJK yang terlibat pada hari ini sebab banyak mengorbankan masa, tenaga juga untuk menjayakan bengkel ini. Walaupun kita lihat di sini peserta dengan kita ini kita lah, kita tak boleh ambil peserta yang ramai sebabkan limited juga dari segi resources kita, mesin dan sebagainya. So, terima kasih sekali lagi kepada peserta yang lain, dan saya harap, kami semua berharap dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga bukan sahaja setakat habis di workshop ini, diteruskan ya selepas workshop ini habis untuk tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dapat generate income sendiri lah, membantu komuniti, masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, kami saya setuju lah bahawa MCP Resources untuk kalau boleh kerjasama ni berterusan lah pada masa-masa yang datang. Dan sedikit banyak tentang tentatif punya bengkel itu, dan tiga siri lah sebenarnya. Yang ini siri yang pertama, siri yang kedua berkaitan dengan digital entrepreneurship ataupun digital marketing lah yang nanti Encik Sapu nak jadi. Dan yang ketiga kita akan fokus kepada CSE gaming lah, laser. So untuk yang kali ini siri yang pertama kita lebih fokus pada marketing, dan juga saya akan perkenalkan teknologi CSE kita lah pada hari ini. So more or less kita ada tiga siri lah yang kita akan lalui lah sebelum kita complete kita punya bengkel tu lah. Kami sekali lagi mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat participate dengan saya nak cakap tekun lah dapat something yang boleh memberi manfaat untuk kita semua. Baik, saya rasa itu sahaja. Sekali lagi saya terima kasih kepada peserta, dan harapkan sekali lagi kita dapat bersama yang baik, dan insyaAllah sama-sama kita boleh dapat ilmu dan kita pada masa apa kita boleh jadikan income. Terima kasih untuk kajian lagi, dan dengan itu boleh ikut ke Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis merangkapkan ucapan terima kasih kepada Dr. Nur Aiman bin Fidar atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis mempersilakan Encik Ahmad Safwan bin Hasan, wakil dari Politeknik Kuching Sarawak untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Macam Balik, kesahan sahabat saya yang saya hormati Haji Joni selaku pengerusi masjid, dan juga daripada tim BIA Tuan Ayah Dato' Aiman, daripada industri Tuan Usan, Tuan Para Usannya Tuan Wasyid. Okay, saya mewakili Ketua Jawatan pada SIMA juga ada usaha lain. Jadi harapannya peserta khusus, harapan pada SIMA ataupun harapan saya sendiri lah, hari ini, berlangsungnya hari ini ya, maksudnya kita telah berjaya lah dari proses. Sebenarnya proses ini memakan masa berbulan-bulan lah, planningnya macam tu ada pada hari ini lah. Jadi untuk peringkat saya faham, saya pun ada survey juga latar belakang peserta lah, jangan risau. Sekiranya tuan-puan tidak ada background ni, background maksudnya tengok mesin pun dah macam benda boring, belum canggih. Jadi jangan risau, saya sediakan video, ni saya rekod lah. Nanti saya akan letakkan bersama lah dalam link untuk tuan-puan rujuk pada kemudian hari lah. Mungkin kita nak cover semua tak sempat lah. Tak sempat, jadi hari ini peserta yang maklum saya berkaitan tak ada laptop, tak ada masalah, datang juga, datang untuk dapat idea. Itu yang saya cuba, yang saya bagi saya lah, kita cuba nak
bagi tahu kepada komuniti, walaupun kita tak ada kepakaran itu, at least kita ada khusus untuk kita dapat idea lah. Sebelum kita tengok benda-benda ni, kita tengok bagaimana dihasilkan melalui video kan. Video YouTube dan video dan sebagainya lah. Hari ni kita boleh tengok secara live dan kita bawa sekali kepakaran daripada UIK bersama-sama dengan tenaga pengajar. Di politik itu kita ada bidang ni lah, tenaga pengajar kita di belakangnya yang akan bersama-sama tuan-puan akan membantu tuan-puan lah sekiranya apa ada masalah teknikal lah. Jadi harapan saya kumpulah peluang ni sebanyak mungkin lah, sebanyak mungkin, walaupun bukan dalam kelas ni, dalam grup Telegram kita akan sentiasa lah, insyaAllah lah, kita akan sentiasa memberi support lah. Daripada pihak saya ataupun daripada pihak Dr. Aiman lah, kita akan memberi sokongan lah sekiranya tuan-tuan lah untuk berkembang pada masa akan datang lah. Jadi itu saja harapan saya lah. Okay, terima kasih. Saya serah balik kepada tuan pengacara majlis. Baik, saya semakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Sapuan atas ucapan beliau sebentar tadi. Hari ini sekalian, seterusnya bagi yang dengan suka ceritanya menjemput Encik Wan Hashim bin Wan Ibrahim, pengurus MCP Resources yang berhad untuk menyampaikan ucapan. Ini segala hormatnya di persediaan. Terima kasih kepada tempat kami, Encik Ahmad. Kami sudah berkira kepada kami, cuma kami nak explain kami company Dr. Sawak Kucing masa tu tengah mula projek di Sibu renovate Dewan Takis Masjid Anura nang dah setahun tu lah pakai mesin CNC ya. Sama je kita dalam masjid kat tu punya motong-motong pakai router, dan kami bekerja sama dengan poli sudah lama juga lalu mula kompilasi. Dan terima kasih Encik Aiman yang banyak menurut kami apa-apa design masa tu kami punya olah apa kami setting mesin untuk apa design nangnya sama kami apa-apa pengalamannya nang dari dulu dari 2011 sampai itu dari kawan dari apa banyak membantu kami dengan kepakaran yang ada lagi yang ditambah itu banyak membantu kepada itu kami rasa jajak untuk disampaikan kami lah. Mari minggu kita pergi ke tempat kami, kita dapat anggaran macam ni mesin yang masih jajak. Assalamualaikum. Terima kasih dan terima kasih Bin Wan Ibrahim, pengurus MCP Resources yang berhad atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya majlis dengan pentadbirnya menjemput yang berbahagia Tuan Haji Goni bin Nuruddin, Pengurusi Masjid Al-Afiyat Taman Matang Jaya, untuk menyampaikan ucapan dan merasmikan kursus komputer numerical control CNC dan 3D printing teknologi bersama komuniti Taman Matang Jaya dan MCP Resources yang berhad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita mencari syukur kepada Allah sangat bangga kerana dapat berkumpul pada kantor untuk memulakan syarah khusus 3D printing dan CNC komputer CNC teknologi yang diperkenalkan. Ucapan terima kasih saya tunjukkan khusus kepada Cik Satuan dan tentang pembincangan dengan kita untuk memulakan di sini. Of course, Dr. Aiman ada jawab dari UIA dan ini daripada pengurus MCP Resources ke Komunisi. Kita lihat di sini ada tiga pihak yang terlibat dalam proses untuk kita mengadakan program ataupun khusus video printing dan sensi. Jadi saya juga ambil sebatang ke ucapkan terima kasihlah kredit juga kepada Jawatan Kuasa sebelum itu lah, kerana mereka yang memulakan inisiatif ini dan kita akan meneruskan
program yang telah dirancang sebelum ini. Karena kami mengambil alih mulai 1 bulan 8 2022, dan sebelumnya memang tak ada perbincangan awal dengan pihak UID, dengan pihak Kesatuan dan MCP saya untuk mulakan proses ini. Jadi sepertinya saya sebut tadi untuk merupakan salah satu daripada program komuniti yang masih kita bersama dengan pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan masjid. Sebab dalam konteks dan komuniti, kita siapa mula seorang-seorang, kita sediakan makanan. Jadi hari itu alhamdulillah kita ada 3 pihak yang telah bersama dengan masjid untuk menjalankan program komuniti itu yang dikhususkan untuk karya di kawasan Tanjaya. Alhamdulillah hari ini kita dapat juga ramai peserta dengan tuan-tuan yang berkumpul. Semula musibah kami baru 2 orang yang mendaftar. Kita buka lagi dan ada lagi data mungkin saya menaik sesuatu mungkin kita belum nampak mempun potensial ataupun prospek dalam program itu. Karena saya pun baru juga dalam perkara itu lah. Cuma ada tanggalan ini. Dia pun dia sesuatu dah cepat tak tanggalan video. Memang ada dalam meeting lah. Bahawa saya faham sebenarnya apakah khusus apakah video ini dan juga teknologi-teknologi yang nak ditransfer kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada menyertai program Islamiah dan Syahbaz kepada kita orang yang sanggup dan mengambil cabaran untuk lah untuk sama-sama mengikuti khusus. Mungkin orang macam umur kami untuk ada siapa lagi nak jaga dalam untuk, tapi kita tahu itu adalah antara teknologi baru lah dalam industri pencetakan. Kalau kita tahu pencetakan paling-paling itu 3D, 2D kalau yang pencetakan biasa. Sekarang dah ada 3D, mungkin pula kita nak ngembak lagi pun adalah pihak yang sanggup misalkan kalau kita nak buat tak ada negara yang makan di mana kan tu bolah yang ada LED ya pun antara teknologi yang popular pada masa tu lah. Mungkin kita boleh gantung dekat masjid dan yang besar insyaAllah ya antara perkara-perkara yang diperlukan. Jadi untuk rumah semua juga kita ada program komuniti lain juga dalam bulan tu ada pun tempat ada 2 lagi program komuniti kita. Saya nak maklumkan di situ ada program mencuci mesin basuh. Ada pihak yang telah jumpa dengan kita untuk mengadakan program mencuci mesin basuh secara percuma untuk 20 unit yang pertama. Mereka menawarkan perkhidmatan mencuci, insyaAllah akan jalankan pada 9 bulan 10. Dan satu lagi program komuniti yang saya nak maklumkan adalah program kebun komuniti. Kita tengah cari-cari karya-karya yang berminat untuk bersama-sama menjalankan program kebun komuniti yang kita nak lancarkan. Jadi itu antara beberapa program program komuniti yang kita nak adakan, dan ini menyambut seruan juga lah kepada pihak Jabatan Agama Islam Sarawak supaya masjid-masjid juga mengadakan program-program yang bersifat komuniti. Jadi tidaklah hanya berkaitan dengan program-program keagamaan yang diadakan di dalam Dewan Solat, program-program ibadah khusus, kita juga nak pergi kepada Pakul Praya dan juga Pakul Ain ya, untuk sama-sama kita memanfaatkan apa yang ada di masjid kita. Alhamdulillah kita dah ada macam-macam fasiliti yang ada yang boleh kita guna pakai ataupun fully utilize untuk kita mengadakan program-program yang sesuai. Jadi sekali lagi terima kasih syukur kepada Subhanahuwataala dan juga terima kasih kepada pihak Kesatuan dan Perubahan Indonesia dan juga Dr. Aiman serta timnya yang bersama-sama telah dapat bersama dengan kita pada 2 hari ataupun akan diadakan beberapa siri lagi kemudiannya. Terima kasih banyak dan tuan-tuan sebagai tuan-tuan dan puan-puan sebagai peserta diharap dapat mengambil peluang itulah sebaik mungkin. Karena sebenarnya kita nak cari benda free macam tu lah. Tangga mesin-mesin yang digunakan tu mesti darah saya ataupun ibu juga akan mesin tersebut. Sehingga printer tu. Walaupun dia kecil tu ni, dia bukan print macam printer biasa tu lah. Dia printer saya dimakankan boleh mencetak secara horizontal. boleh mencetak secara horizontal lah. Enak ke atas. Mereka saya nak kan ya, mereka saya pun perspektif ya, kami orang tu lah. Kita putih ya. Nak presentasi kita dapat rumput dah. Bukan hanya memang digunakan untuk bahan asas kepada mendirikan jenis. Terima kasih banyak saya lagi. Dan saya dengan harapan demikian, dan lepas Bismillahirrahmanirrahim, masmikan khusus komputer
printing 3D printing komputer CNC. Sekian dari Gapai Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Joni Ben Budin, pengurusi Bangkit Tatabian Taman Matang Jaya atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita berada di kemuncak majlis. Selanjutnya dipersilakan Tuan Nur Aiman Yusufindar untuk menyampaikan cerita mata. Taman dipersilakan Tuan Haji Joni Ben Budin, pengurusi Masjid Al-Fatihah Taman Matang Jaya. Seterusnya Encik Wan Hashim bin Wan Ibrahim, pengurus MCP Resources yang berhad. Dan akhir sekali Encik Ahmad Safwan bin Hassan, wakil dari Politeknik Kuching Sarawak. Ucapkan kepada Dr. Nur Aiman. Yeah.